Oke, selamat datang di Transparan Studio. Ketemu lagi dengan saya, pembawa acara yang tidak terkenal dan bukan siapa-siapa, Bos Tri. Woi, jangan bikin berita hoax, woi. Tangkap polisi baru tahu. Tolong. Bawa nara-ara kabut ketol likur kau. Nih Tri, bikin berita hoax nih. Buju-buju tahun 90 ndai karena berita hoax nih. Empet-empet, mereka karena vlog jadon nonton ke vlog juga. Woi, berisik. Edit ya, Kak. Jadi naik, vlog hari ini sangat luar biasa karena saya bisa nge-vlog bersama polisi nomor 1 di Indonesia. Wow, keren banget bawahnya. Saya bilang Pak Kapolri itu sombong. Nyatanya beliau mau kok saya ajak nge-vlog kemarin. Artinya Bapak Kapolri itu sangat memasyarakat banget. Dengan saya yang orang yang tidak terkenal dan bukan siapa-siapa, beliau mau meladeni nge-vlog bersama saya. Ini dia videonya. Pesan-pesannya untuk anak-anak zaman sekarang tuh Pak, zaman now gitu Pak, apa Pak, kira-kira Pak? Belajar fokus, ingat yang mana menjadi pelanggaran, mana yang tidak, dan jangan coba-coba untuk membuat pelanggaran, jangan dikira nanti nggak ketangkep segala macam. Saya juga sempat menanyakan apakah orang ini dihukum? Kebijakan dari penyidik ya, supaya tidak dilakukan penahanan, tapi proses tetap kita lakukan. Itu kenapa? Untuk memberikan efek deteren kepada yang lain. Siap. Jangan sampai anak-anak lain mengulangi. Anak-anak zaman sekarang jangan melakukan hal-hal yang aneh. Salah satunya kita menghina beberapa lambang negara, macam-macam lambang negara. Jadi saat ini saya minta kalau bercanda, canda yang cerdas. Jangan membuat candaan yang membuat kalian berurusan dengan pihak kepolisian. Vlog kita udah selesai dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan kasih like dan komen. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya semangat membuat video dan konten-konten selanjutnya. Nanti konten selanjutnya bersama Putri lagi ya. Putri, ntar dulu jangan pegang itu Putri. Jangan lupa kasih like dan komen. Sampai ketemu lagi, bye bye. Salam sukses untuk para bos Indonesia, bye bye. Cuk. Boh, mulai bujur-bujur tuh. Wah, bujur tuh, jatuhkan hoak. Mulai hebat Jitri itu. Mias ya, emang terbaik gitu ya. Lanjut.